Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Disperindak Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur menunjukkan keseriusan dalam mempromosikan batik tulis Pamekasan. Hal ini terlihat dalam ajang Gebiar Batik Pamekasan yang digelar pada beberapa waktu lalu di Mall Matos Kota Malang. Gebiar Batik Pamekasan ini merupakan bentuk roadshow pada beberapa wilayah Jawa Bali dan dimulai dari Malang. Sebanyak 390 jenis batik tulis dengan motif dan warna yang berbeda-beda ditampilkan dengan anggun pada event ini. Bupati Pamekasan Badru Tama menjelaskan memilih Malang sebagai tempat menyelenggarakan event karena Malang merupakan kota pendidikan yang ramai dengan anak muda, sehingga sesuai dengan sasaran Gebiar Batik Pamekasan tahun ini. Sebagian bertanya kenapa di Malang, karena Malang kota pelajar, kota pendidikan. Sasaran yang mau kita ajak untuk ikut ini sebenarnya adalah anak-anak muda, anak SLTA, mahasiswa. Nah, sasarannya di Malang ini kita-kita yang masih muda-muda ini. Sehingga tadi performa dari model yang tampil, baju-bajunya juga baju anak-anak muda. Dan memastikan bahwa keseluruhannya itu adalah batik dari bahan batik tulis Pamekasan. Sejumlah stakeholder dari Malang Raya juga turut menghadiri dan mengapresiasi secara langsung kegiatan ini. Salah satunya adalah Ketua Dekranas Kota Batu, Wibi Asri Punjul Santoso. Wibi Asri Punjul Santoso mengaku turut berbangga atas terselenggaranya event ini. Ia juga berharap agar kegiatan ini dapat menumbuhkan pembatik-pembatik muda di Malang Raya, sehingga batik tetap dilestarikan oleh kaum milenial. Kabupaten Pamekasan bisa sedikit tampil juga berbagi ilmu, di mana mungkin Ibu Ketua Dekranas Kabupaten Pamekasan ini kan juga sebagai mitra kita, jadi kita selalu saling mensupport antara kota yang satu dengan kota yang lain. Dan saya mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan bermunculan pembatik-pembatik muda ya Mas, yang punya motivasi, yang punya sesuatu yang dibanggakan. Karena kami, saya sebagai Ketua Dekranas Kota Batu ini mengharap semua kaum muda ini memakai batik. Jadi tidak merasa malu untuk memakai batik. Sebagai informasi, produk batik tulis Pamekasan ini tengah masuk dalam kancah internasional. Pemkab Pamekasan juga telah bermitra dengan New York Fashion Week. Dari Kota Malang, Benaya Harobu, ATV melaporkan.